Astagfirullah. Rek. Aduh. Gimana ya? Kalau kayak gitu. Bisa kan jadi penerang. Kok kok mana aja. Oke. Kayaknya orang tadi. Mana orang tadi? Jangan-jangan tadi bukan orang. Atau kalau ada orang lain? Sepertinya belum ada. Siapa yang mau menemaniku? Apakah semua manusia sudah mati? Lupas! Kamu sedang mencari seorang? Iya. Tenang saja. Siapa namanya? Kau tinggal ketik saja di sini. Coba. Saya bisa memasukkan nama secara acak? Oh ya, bisa. Tentu saja. Bentar. Apa? Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Ini alat baru. Alat apa itu? Ini alat untuk mencari orang. Orang yang hilang? Orang yang hilang. Oh iya betul, tentu saja. Orang yang mati. Bisa dicari. Orang kamu tuh apa ada di sini? Semuanya ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ya. Ada di sini. Coba. Hey. Orang gila. Baru tinggal ngomong, kecari langsung orangnya. Gak usah dipencet. Gak usah. Tinggal ngomong aja. Oke, okay. Bang. Jelek ini. Kalau ini sudah jelek. Ini. Uang. Tunggu, Bang. Kalau yang ini kita tinggal berpikir saja muncul di sini. Oh, ini tinggal berpikir. Kau pikir kenapa muncul di sini? Tunggu. Ini gak usah dipikir langsung muncul. Bagaimana caranya tidak berpikir? Gak usah dipikir, melamun aja. Kalau melamun tidak berpikir. Tidak. Bosan, itu besar, ini kecil. Ini apa ini? Sama buat telepon halo-halo. Kalau sama kenapa harus lebih baik? Karena lebih kecil, lebih gampang dibawa. Bro, kemarin ada malaikat datang. Ini apa penemuan yang sangat aku begitu pusing hebat. Pusing dengan semua ini. Ini hebatnya apa? Hebatnya kalau kau ketik nama artis atau apalah gitu, itu langsung keluar orangnya. Oh, gitu. Orangnya. Oh iya. Boleh dicoba ini? Boleh dicoba. Silakan. Ini harum. Yang ini harum? Iya, bisa harum. Siapa? Aku orangnya dari apa itu? Aku. Ini harum? Iya, harum. Ini harum? Harum. Tapi bisa ngeluarin orang? Bisa. Bisa juga? Bisa. Seperti yang tadi? Iya, bisa. Coba. Harum. Coba. Hey, aku takut keluar yang aneh-aneh. Aku pergi saja. Jangan-jangan iya. Tidak tahu. Waduh, ini rokokku kok dimain-main.